Halo semua, balik lagi di channel gue Andika CH 07 cuy ya. Dan di video kali ini kita bakal main game horror. Dulu cuy ya, kita bakal main game horror, yaitu game Mental Hospital 4 guys. Nah jadi mumpung game ini diskonnya gue beli kemarin tuh, gue mumpung game ini diskon, jadi itu 3.000 gitu kan. Dia dari harga normalnya 25 maksud gue 25 itu 3.000 langsung. Oh, baik sekali blaster ya. Kira-kira kita main cuy, investigation. Sangat creepy guys. Yes. Oke, kemarin gue gini cuy ya, udah dapat main gitu kan. Udah dapat main ke ekspor-ekspor gitu tempat gitu. Oke, hello Walker. Oh, katanya dia kurang ini tuh terbangun karena ponnya dering gitu, berdering. Ini orang kok kesel banget itu kan dia. Dia katanya kesel. Sensitivity-nya, guys. Sensitivity-nya kalian. Langsung cus, langsung gitu, boy. Gue mau setting sensitivity-nya medium. Sama aja anjir. Oke, kita pilih kalau medium itu dia keras itu cuy. Kalau kita misalnya medium high, coba sangat keras. Apa hubungan atau bedanya medium dengan high cuy ya? Oke, sekarang kita bakal langsung saja kita ke apa itu namanya, kemana? Oh iya, ke teleponnya. Oh, kita pilih default saja guys. Oke, langsung saja kita kesini guys. Gue juga baru kedua kalinya main game horror guys. Guys, kalian dengar suara nggak sih? Oke, kita ambil ini. Ambil cuy. Oke, good night sir. I like to apologize for the late call, but it's a very important. Excuse me, who are you? Oh, Mark ini kayaknya gue ini guys ya. Mark itu karakter kita aja. Jangan bilang jump scare. Ubah sih. Check your mail. Oke, kita bakal cek email. Di sini juga bisa lari ya guys ya. Bisa lari. Di sini ada kamar mandi. Waduh, ampun dah gue sama sensitivity-nya guys. Ini kemana ya? Kok gue lupa ya kan? Kesini. Oh iya betul. Sini guys. Komputernya bagus sekali. It took me a long time to decide bla 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 bla. Pokoknya kalau nggak salah ini kita disuruh ke rumah sakit yang sudah lama gitu cuy ya, sudah lama sekali. Kemudian di sini kita itu reporter guys. TV-nya kok gede amat ya kan? Siapa juga ada hantu anjir. Please lah, jangan ada suara-suara gitu. Aduh guys, sorry kalau ada suara motor ya guys ya. Ini pembuat game ini gak tahu kalau gue itu recordnya
maleman, kemaleman gitu. Kok ada suara gagak, ya kan, entah apa yang masuk timur. Halo, sangat gelap sekali. Guys, kalau kalian pakai headset kayak gue ini, horornya itu sangat mencekam sekali, guys. Suara pintunya lagi. Oke, sorry guys ya kalau ada notif gitu kan. Malah diketok dalam pintunya. Oh, looks like no one of here. Ih, ini nih yang mencekam, kita bakal cari. Ya, betul sekali, kita bakal mencari kunci yang sangat ya kondong. Apa itu, guys? Baru juga main ya kan. Oh, ini siapa ini? Oh, itu kayaknya kita, guys. Itu kayaknya kita. Oh iya, betul sekali, itu kita. Loh, kok mundur lagi? Gelap, gelap sekali ini. Oke, sudah dapat kunci. Kita keliling dulu, guys. Ih, malah aduh, guys. Sudah ngeri, guys. Ini gini, guys. Bentar ya, kok gue ini bingung ya kan mau kemana. Oh ya, kesini guys. Nah, guys, itu siapa, guys? What, man? What the f***? Anjir, kita dikejar dong. Mari kita kejar-kejaran, langsung kita lari-lari-lari. 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 Apa ini? Apa ini? Loh, jangan-jangan. Oi, kamu beli sebelah sebelah ke Untung saja, guys. Untung saja kita sudah masuk ke ruangan ini tersebut, ruangan ini gitu. Aduh, parah. Ada bola dong. Siapa yang main malam-malam di rumah sakit ini ya kan? Ayo coba. Ih, ada baterai, guys. Lumayan, guys. Ada baterai, guys. Ada baterai. Jangan bilang ada jump scare. Kalau ada jump scare ini game, aduh. Aduh, suasana horornya, guys. Gue sebenarnya kalau main game horor itu rada-rada
sorry guys, rada-rada takut, asik dan juga seru gitu. Karena bingung gitu kan, feelingnya apa gitu. Oh by the way, ini kemana? Loncat auto. Di atas ini nggak ada sesuatu ya, coba kita explore dulu guys, explore dulu tempat-tempat ini tuh. Situ ada sesuatu yang penting tuh kan, bener di sini kayaknya ada jalan. Oh ternyata bukan jalan, ternyata tidak ada jalan guys. Lo di sana ada kayak tangga gitu nggak sih? Oh ya betul, di sini ada jalan ternyata. Gue bingung gitu kan, gue bingung. Lo kok gelap? Bukan guys, ini dari tempat kita ke sini. Anjir. Larinya. Oh ya, ya. Coba kita mau. Di sini kayaknya ada sesuatu guys. Kalau kalian lihat di sini ada sesuatu kayaknya. Kita jalannya ke sini. Lalu berbelok lagi. Udah. Guys, siap-siap. Nanti kalian ditantang di sini guys ya. Siap-siap, ini kita bakal turun sekarang, siap-siap pokoknya. Oke, turun hati-hati. Oke. Terus. Loh, kenapa ini? Apa ini guys, kita explore ya, apa itu lagi? Anjir, parah sih game ini guys. Oh, di sini ada kode guys. Ntar kita lihat gambaran tadi. Gue lihat apa ini? Untungnya di game ini itu nggak ada yang ngejar gitu kayak tadi. Ada sih guys. Tapi kalau di tempat ini kayaknya gue nggak tahu juga ada yang ngejar atau tidak. Kita cari kode dulu. Di mana kode kamu berada gitu kan? Guys, gue nggak lihat kode sini guys. Coba kita lihat nih. Kok mayatnya bolong? Sangat creepy nih game guys, sangat creepy. Lu gelap guys. Loh, ada jalan. Kita jangan kesana dulu guys. Ini ada tangga guys. Kampret. Kenapa semua kaca itu bisa langsung pecah gitu aja cuy? Gak ada apa dong guys.
Oke, daripada kita tersesat terus di sini, dan kita akhiri saja untuk video kali ini, guys ya. Oke, untuk segini saja video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan ya aktifkan tombol loncengnya cuy ya, biar mendapatkan update terbaru dari video saya cuy ya. Oke, dan sampai jumpa di next video. Dadah.